ini apa yang bisa sekolah, sekolah alam berbasis budaya. Oh, sekolah alam berbasis budaya. Berarti ini ruang kelasnya nanti. Ya, ini itu nanti pesertanya dari mana ya? Nanti khusus untuk anak-anak Marore Mimbi, untuk karena akhir-akhir ini mereka punya, jadi selama beberapa tahun terakhir ini kami mengadakan secara khusus, khusus untuk generasi Marore Mimbi. Jadi kami cenderung untuk membangun satu tempat untuk mereka tuh harus sekolah. Jadi orang Marori sendiri dia ada keterkaitan antara manusia Marori dan flora dan fauna, tumbuhan dan hewan. Ya menurut mereka punya klan dengan mereka punya klan marga basik sendiri, dari 7 marga sendiri tuh mereka punya lambang itu sendiri. Terus nanti pengajarnya dari mana? Nanti kami sendiri dari. Oh mana? Jadi orang tua sendiri ya? Kalau untuk botani mungkin nanti kami perlu ada dari universitas, dari UNMUS, dari fakultas kimia. Itu karena kami juga ada nanti menampung obat-obat tradisional itu, herbal life. Itu yang nanti kami sudah sediakan nanti satu unit kayak semacam labnya gitu ya? House, ya. Tapi bisa enggak misalnya orang kayak dari luar, mungkin dari luar juga kami kasih izin untuk mereka di sini untuk mereka belajar, dan supaya mereka memahami keberadaan orang Maori itu seperti apa, karena orang Maori itu sendiri mereka tuh terlepas dari maring besar dengan kandung besar bahasanya juga sendiri. Mengingat akhir ini sampai sekarang juga mereka punya bahasa sudah mau punah. Mereka yang pakai sekarang bahasa hari-hari mereka itu orang Maori, bahasa Maori. Orang Mende punya bahasa sendiri. Oh, jadi di sini tempat untuk istilahnya membangun kembali ya? Iya, nilai-nilai budaya yang sudah hampir punah kami ajar kembali supaya mereka mengingat itu kembali. Jadi mereka tidak terlepas dari tatanan mereka. Kita keliling dulu ya saya. Iya. Ngambil ini dulu. Iya, tidak apa-apa. Ini rencana apa sebenarnya? Rencana untuk sekolah. Sekolah alamnya tadi. Iya, sekolah alamnya tadi. Kan di belakang sana ada luasan lahan yang dipakai rencana untuk pengembangan etnobotaninya. Jadi konsepnya tuh lebih kepada pemertahanan bahasa dan budaya yang akan hilang. Jadi destinasi ini lebih merujuk kepada pendidikan kontekstual yang ada di lokal. Ini bisa nggak dekonis satu tuh konis lain? Binnya kah? Habis ya. Ada anggrek tebu. Aku tebu cai. Ini
mobil kan belakang. Pal batas. Ngapain? Pal batas yang sini.